ini ada beda tipe-tipe nih kan. Kalaupun tipe yang sulit banget kita capai, akhirnya sampai kita terlupakan, kita lupakan dulu, kita cari, maksudnya kita beralih ke yang lain dulu, akhirnya kita semangat kembali dan kita coba lagi, at the end of the day berhasil loh gitu. Jadi hai sahabat Nova, saya Wulan Guritno. Kali ini saya mau bercerita dan mengupas soal film terbaru aku, Jakarta Versus Everybody. Pasti pernah, kayaknya semua orang pasti pernah ngalamin ya. Cuman at the end of the day bagaimana kita berjuang. Alhamdulillah sih mimpi aku satu-satu terwujud. Dari mungkin ada yang langsung terwujud, ada yang melalui kendala lama, terus kita lupakan, terus kemudian kita mulai lagi gitu. Begitu semangatnya itu ada lagi gitu. Tetapi ini ada beda tipe-tipe nih kan. Kalaupun tipe yang sulit banget kita capai, akhirnya sampai kita terlupakan, kita lupakan dulu, kita cari, maksudnya kita beralih ke yang lain dulu, akhirnya kita semangat kembali dan kita coba lagi, at the end of the day berhasil loh gitu. Jadi nggak ada sih kalau buat gue, karena nggak, gue percaya gue gak pernah putus asa gitu. Putus asa sesaat atau pada saat kegagalan itu terjadi, ya namanya gue manusia ya kan. Tetapi kalau if it's your dream, then you should fight for it. You should catch your dream gitu. Dengan ritme lo sendiri aja gitu.